Hai teman-teman, jumpa lagi di Sepeda dan Jelajah dengan Adang Arif di sini. Nah, di video kali ini kita nanti akan membahas mini velo ya. Namanya Turn Search ya. Nggak tahu ya bacanya mungkin Serge atau gimana tulisannya sih, Surge atau Search, nggak tahu ya. Nanti mungkin teman-teman kasih komen ya bacanya seperti apa. Nah, jadi Turn selain mengeluarkan folding bike, mengeluarkan juga sepeda-sepeda yang namanya mini velo ya. Mereka menyebutnya itu dengan Roji bike ya, yaitu bike culture dari Jepang, tepatnya dari kota Osaka, karena di kota Osaka itu katanya di downtownnya itu terdiri dari banyak jalan-jalan kecil ya atau gang. Sehingga sepeda yang tepat adalah yang rodanya kecil untuk bisa maneuverable ya. Nah, setelah nanti kita review sepedanya, kita jalan-jalan ya ke Bintaro Loop, lihat suasananya kalau di hari libur seperti apa. Nah, oke teman-teman, stay tune ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah turn yang mini velo ya. Jadi ini namanya Turn Search ya. Jadi emang bannya kecil ya, jadi tarikannya dia emang lebih cepat karena apa, untuk kencang rodanya kecil, putarannya lebih cepat, jadi bisa kalau untuk tarikan bisa lebih kencang ya. Cuma nggak tahu sih kalau misalnya untuk top speednya apakah bisa menyamai sama road bike yang apa, yang rodanya besar, kayaknya juga enggak ya. Ya, jadi seperti ini ya, seperti biasa ya, ada botol minum, terus ada pompa ya. Terus ini sudah dimodifikasi sih ya, harusnya booksetnya itu kan yang standarnya kalau yang Turn Search itu apa, Claris ya, tapi kalau yang ini udah dimodifikasi jadi pakai 105, tapi nggak semua juga ya. Ininya cranknya juga udah diganti yang light pro ya. Ya seperti ini. Nah, dia itu botol minumnya di sini ya, karena memang bentuk frame-nya kesannya rada-rada kayak aero ya, jadi tajam-tajamnya. Kalau di sini tajam nih bentuk frame-nya dia gitu. Jadi apa, dia meruncing di sini. Mungkin kalau diasah bisa kayak pisau ya, bisa untuk ngupas mangga. Nah, oke okay ya. Kita sekarang jalan aja ke mana, ngelihat ke Bintaro Loop ya. Sampai ketemu di Bintaro Loop. Kita udah sampai di Bintaro Loop ya. Suasananya ramai ya, dari minggu banyak yang ya istilahnya wisata ya, sepeda. Karena enak dari sini jalannya cukup tinggi dan rata. Nah, kelihatan tuh Masaki Kono Indah di Bintaro ini masih tetap di Discovery Bintaro. Macam-macam lah, ada river, ada gunung, ada yang macam kater, macam Oh,
Kita ngaso dulu sebentar nih. Udah dekat di Giant. Iya, di belakang tuh udah Giant di Bintaro ya. Ketutup pohon-pohon tapi. Jadi udah dari ujung sana Discovery kita udah nyampe ke Giant lagi ya. Kalau udah agak dekat ke Giant itu apa banyak kendaraan bermotor ya. Udah mulai rame karena udah mau dekat jembatan layang ya, jembatan layang yang menuju ke arah jalan tol. Oke. Jadi teduh nih kalau di sini ngaso dulu. Pohonnya enak udah besar-besar. Jadi sambil ngelihat yang sepedahan juga. Jadi apa? Enjoy the view ya. Oke. Jadi cobain mini velonya enak, cukup stabil, rigid juga, jadi tarikannya kenceng bisa langsung melesat gitu ya. Surprisingly ya, kalau kita lagi ngebut walaupun rodanya kecil ya anteng aja gitu ya. Jadi cukup rasanya sih ya, kalau kita ngebut pakai sepeda ini. Nyampe rumah lagi, lumayan ya, nggak terlalu lama sih. Videonya udah singkat-singkat aja, gitu-gitu aja. Kita review sepedanya, jadi terus kita ngeliat Bintaro gitu ya. Oke, teman-teman pamit dulu. Jangan lupa ya kalau suka videonya like, kasih komen, sama oh ya subscribe ya untuk kisah-kisah sepeda dan jelajah selanjutnya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Yeah.